Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Saya sendiri sampai berpikir, kok ada saja ya orang. Tadi pagi saja sampai ada gambar, ada dari salah seorang tadinya menteri saya, sampai menanyakan sama sekretaris saya, sampai mengatakan jangan ditutupi, ini saya dapat dari teman saya, seperti seseorang sedang berbaring di rumah sakit tapi tentu saja tertutup. Saya bilang sama sekretaris saya, kamu enggak usah ngamuk-ngamuk lah, biarkan sajalah orang. Sampai saya bilang, kita ini kan ada yang punya, serahkan saja sama yang punya. Kalau mereka sendiri mungkin lupa, sampai bisa membuat sebuah hoax yang sangat mengarah kepada, kalau menurut saya, suatu yang berlebihan, yang sepertinya kehidupan seorang manusia itu tidak sampai merupakan ada yang punya. Pak Hasto pun waktu setelah beredar datang kepada saya, sampai nangis-nangis. Saya bilang, kamu mesti nangis. Orang itu tahu kalau itu tidak benar. Kamu kok ketemu saya sendiri. Saya jengkel banget, Bu. Ya, jangan jengkel. Anggap sajalah yang namanya menunjukkan bahwa orang tentunya ada yang suka, ada yang tidak suka kepada kita. Jadi, alhamdulillah kembali. Kalian dari seluruh kader, seluruh petugas partai, seluruh simpatisan, itu tetap harus teguh, harus solid. Itu tidak ada sebuah hal yang dapat menggempur hal seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!